perpanjangan itu Car Free Day. Yaudah, kalian penasaran kan apa aja yang aku lakuin di sana? Let's go menuju Car Free Day. Aku di sini berangkat sama Mama, Billy, sama apa dong, Ble? Ada Om Timbul. Halo. Dan Mama. Iya, tadi udah ya. Oke, guys. Jadi aku jalannya dari Monas ke Senayan. Jadi ini kita jalan menuju Monas. A few moments later. Masa mereka mau Car Free Day malah makan dulu. Katro. Aku juga sih sebenarnya. Yaudah yuk guys, kita ke tempat chef-nya atau Car Free Day-nya, kita ke sana. Oh ya, satu lagi. Kalian tuh harus rajin olahraga loh. Kayak nenek aku tuh, olahraga mulu pagi, sore, olahraga. Siang bobo ya. Oke, yuk. Let's go. Ini air mancurnya, dan di belakangnya lagi ada Monas. Ini jalan CFD-nya dari MH Tamrin sampai Jalan Sudirman. Oke guys, jadi sekarang aku mau menuju Bundaran HI. Jadi Car Free Day ini setiap hari Minggu dari jam 6 sampai jam 11 siang. Jadi jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah. Okay. Kalian datang ke sini hari Rebo, hari Jumat, pada Jumatan malah. Oke. Okay. Jadi guys, pas aku lagi jalan CFD itu tiba-tiba aku lihat ada reog Ponorogo dan aku lihat ternyata keren banget. Itu Singo Setio Budo. Oke, kita lanjut yuk. Apa aja sih yang ada di sini selain reog Ponorogo tadi? Kita lihat. Pakai handphone siapa? Ini dipotoin. Capek banget. Nyanya capek enggak nyanyi? Emang ya, soalnya kita jarang jalan. Aduh, mulai. Ini siapa namanya sih? Mas Timbul. Capek. Padahal tinggal dikit aja loh guys. Dan nih, nih. Tuh, dari kaki kita kan. Gak capek kan pakai sepeda. Bundaran HI. Aduh, sepeda udah sampai gini malah udah pada ninggalin lagi. Ah, yaudah dah, yuk kita balap dia. Oke guys, sekarang aku lagi duduk. Aku mau bilangin manfaat Car Free Day ini apa aja. Jadi manfaat Car Free Day ini banyak banget. Salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya aku bakal sebutin setahu aku. Bisa untuk hiburan, mengurangi polusi, kalian bisa jadi sehat karena olahraga. Terus apa lagi ya? Banyak banget loh guys. Menambah pengetahuan karena di sini tadi ada kayak bentuk pahlawan-pahlawan, ada polisi-polisi, itu menambah pengetahuan. Terus di sini juga banyak gedung-gedung. Tadi ada reog Ponorogo di, tapi ada tulisan DKI Jakartanya gitu. Yaudah deh, kita langsung ikut jalan lagi yuk. Ini udah deket banget guys sama Bundaran HI. Oh ya, bagi teman-teman yang belum pernah kesini, wajib kesini, soalnya kayak kita tuh abis lari-lari kecapean. Ini tuh kayak hadiahnya gitu, keren banget sih. Kalian bisa lihat patungnya di atas itu lagi kayak itu bapak sama ibu, aku nggak tahu namanya siapa.
Oke guys, segini dulu ya video dari aku. Pasti seru kan jalan-jalannya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komentar di bawah. Aku harus bikin vlog apa lagi atau bikin video apa lagi. Dan jangan lupa nih yang paling penting, subscribe di bawah, di tombol merah di bawah. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, bye-bye.